Akhirnya aku memilih untuk berjalan sendiri. Aku menghindari kerumunan karena aku tidak lagi menemukan diriku sendiri. Pertemanan yang palsu, ucapan yang menyakiti, bercanda yang tidak tahu batas. Aku kehilangan jati diriku hanya karena aku merasa bahwa keberadaanku harus terlihat. Nyatanya aku salah. Tidak baik bagiku menjadi orang lain hanya karena ingin diakui keberadaanku. Aku sudah semakin dewasa. Menjadi dewasa adalah bentuk untuk lebih menghargai diri sendiri. Jika memang aku harus berjalan sendiri, namun itu bisa membuatku menjadi diri sendiri, maka akan kulakukan. Karena menyenangkan setiap orang, itu bukan kewajibanku. Kewajibanku adalah membuat diriku bahagia.